Ibu Nur wanita besi dari Madura. Demikian kita menyebutnya karena wanita beranak empat ini sudah 2 tahun yang lalu akrab dengan besi-besi bekas. Awalnya, ibu 2 anak berumur 33 tahun ini adalah penjual sate seperti kebanyakan orang Madura di perantauan. Sampai akhirnya, gempa tektonik Mei 2006 di Yogyakarta menghancurkan tempat tinggal yang disewanya dan mengubah jalan hidupnya. Pindah dari kontrakan satu ke kontrakan lain sudah menjadi bagian dari perjalanan hidupnya. Setelah menyewa tempat di Saragan, Desa Donoharjo, Sleman, ia pun kini sepenuhnya membantu usaha suaminya, Pak Ibrahim. Dari sinilah kebutuhan keluarga mereka tercukupi, antara lain dengan membiayai sekolah anak-anaknya yang masih kecil dan seorang pegawainya. Walau mereka tidak mengenyam bangku sekolah, mereka tidak bisa baca tulis, mereka buta huruf, mereka tidak buta hati. Dengan tekad dan kerja keras, mereka mampu mengubah besi rongsokan menjadi sesuatu yang berguna.